Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Rafair. Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan perjalanan saya di kawasan Lembah Tepus Season 2, di mana video ini akan saya perlihatkan tempat-tempat pemandian di dalam Lembah Tepus. Tetap ikuti terus perjalanan ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini bisa berkembang lebih baik. Oke, berikutnya saya akan memberitahu kepada kawan-kawan total keseluruhan yang kita keluarkan per orang dari gerbang utama, parkiran, hingga pintu masuk Taman Air Lembah Tepus ini. Untuk yang pertama, kita dikenakan biaya Rp25.000 per kendaraan bermotor, itu di pintu gerbang utama. Selanjutnya di area parkir Curug Pangeran kita dikenakan biaya per orang Rp5.000. Selanjutnya di pintu masuk Taman Air Lembah Tepusnya kita dikenakan biaya Rp10.000 per orang. Jadi total keseluruhannya kita mengeluarkan biaya Rp40.000. Oke, demikianlah total keseluruhan yang harus kita keluarkan hingga sampai ke Lembah Tepus ini. Dan tetap terus ikuti perjalanan kami hingga selesai. Pokoknya nggak nyesel deh kalau kesini. Pokoknya yang tadinya kita perjalanan jauh ya kan, pas kita nyampe sini, gila, top deh. Ini gue rekomenin banget buat lo yang suka trip jauh. Pokoknya nggak akan nyesel, gue bisa jamin itu. Pokoknya buat jalan yang kesini kita nggak cukup cuman modal, kita modal nyali yang kuat. Karena apa? Tanjakannya itu, bro. Nah guys, kita sudah mendengar gemericik air di bawah sana guys. Perhatikan guys, tuh cukup jernih ya guys. Nah, jika kalian ingin mandi, jangan lupa membawa pakaian ganti. Nah, di sini juga kita disediakan toilet umum. Di sini gratis guys ya, untuk kita bertukar pakaian setelah mandi. Toilet ini disediakan oleh pengelola untuk laki-laki maupun perempuan, jadi tidak dikhususkan. Oke, tetap ikuti terus perjalanan ini sampai selesai. Yes, guys. Dan semoga terhibur. Siapa youtuber? Lanjut lagi.
Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang ingin berwisata atau berlibur ke wilayah tersebut, yang tepatnya berada di Curug Pangeran. Dan inilah lokasinya. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Rafael. Dan tak lupa kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.